Oke guys, kembali lagi sama Krishna. Kali ini gue mau share ke kalian cara stem ukulele yang gampang, cuman pakai HP doang. Dan gue yakin kalian semua yang nonton ini pasti dong punya HP. Ini malah Android lah ya, karena gue juga pakainya Android. Jadi gue cuma bisa ngasih tutorialnya yang pakai HP Android doang. Tapi gue yakin di Play Store-nya Apple juga pasti ada. Ini nama aplikasinya Guitar Tuna, kayak gini. Nah, kalau kalian udah download itu, ketinggalan tinggal buka aja aplikasinya. Dan aplikasi Gitar Tuna ini juga bagus untuk yang baru-baru belajar ukulele atau gitar. Jadi, ini bisa buat stem ukulele, gitar, ataupun bass. Nah, tampilannya kayak gini, kalau udah selesai settingnya. Di kiri atas ini ada soprano C ya. Jadi, kalian bisa buka di sini, tinggal diklik. Itu ada ukulele soprano C, ada bass string standar, ada gitar standar. Jadi kalau kalian mau pakai bass tinggal dipencet yang bass, kalau kalian mau yang untuk stem gitar tinggal pencet yang gitar. Tapi karena kali ini gue mau pakai yang ukulele, jadi kita pakai yang ukulele soprano in C. Oke. Dan sebelum kita stem, di pojok kiri bawah yang gambaran kunci ini kita klik. Nah, di sini ada chord library. Bagus juga untuk kalian yang baru belajar. Jadi kalau kalian di sini bukanya yang ukulele, pas kalian pencet yang di kiri bawah ini, dia akan muncul chord library untuk ukulele juga. Di sini ada C mayor, ada yang minor, tinggal dipencet aja yang bawahnya. Kalau mau yang C7 tinggal digeser, C mayor 7 juga digeser, begitu pun atasnya tinggal digeser-geser kayak gini. Ya, jadi pastiin misalnya kayak ini F sama 5 ditekan, baru dia kunci F5-nya muncul. Oke. Selain itu, yang kalau untuk yang stemnya kita kembali ke menu yang tengah bawah ini dipencet. Jadi kalau kalian yang mau pakai stem gitar, tinggal di sini cari yang gitar standar, pencet yang kiri bawah kalau kalian mau cari chord gitarnya. Jadi kayak gini ada C5, ada C mayor, C mayor 7, semuanya lengkap ada di sini. Oke, kita kembali aja pencet dulu yang tengah bawah ini. Kita ganti yang standar ini dengan ukulele soprano in C, oke? Nah, di sini udah kelihatan gambarnya kayak gini. Oke, kita lanjut untuk stemnya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, gitar tuna ini sangat akurat sekali. Jadi kalau kalian ngomong gini aja, dia udah nyari tanda nih kayak gini. Oh, jadi dia bekerja kayak gitu note-nya. Jadi suara kecil pun akan terdetek, walaupun itu suara manusia, kayak suara motor lewat, suara mobil, suara apapun itu. Jadi usahakan kalian tuningnya di dalam ruangan yang agak sepi ya. Kita mulai dari yang pertama, dari senar nomor 4 G. Kita kalau udah dia kalau udah pas itu akan bunyi seperti bell. Kayak ini langsung aja kita pakai yang G pertama. Nah, kayak ini masih terlalu low, kita kencengin dikit senarnya. Usahain agak pas di garis merah yang tengah-tengah ini ya, kayak gini. Oh, dia udah pas. Sekarang kita yang C. Kita kencengin. Udah. Terus yang E-nya. Dan yang terakhir yang senar A. Oke, jadi sekarang ukulele kalian udah temannya udah GCA kayak gini. Oke. Dan sementara aplikasi ini yang gue perluin cuma itu doang untuk stem ukulele atau gitar. Dan yang di sebelah kiri ini ada chord library-nya kalau nyari-nyari kunci gitar atau kunci ukulele. Oke. Jangan lupa share video ini kalau bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe.